Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam Aziz Channel. Hari ini saya akan review mengenai wireless microphone. Sebagai content creator ataupun YouTuber ataupun video maker, anda pasti memerlukan microphone yang berkualiti untuk menghasilkan video yang berkualiti. Jadi saya ada beberapa cadangan yang boleh dimajukan kepada anda. Saya telah buat research mengenai mikrofon-mikrofon yang ada. Ada mikrofon yang menggunakan wayar, ada yang wireless. Tapi saya lebih suka yang wireless sebab wayar-wayar itu tidak berselerak atau mengganggu pergerakan kita. Tercepak ke, tercabuk ke, atau kamera kita boleh tumbang. Kalau wireless ni kita boleh pakai di mana-mana saja. Beberapa senarai wireless microphone yang ada, ada yang harga mahal, terlalu mahal, harga yang sederhana, ada yang murah lah. Tapi semua ketiga kategori ini bergantung pada harga yang ditawarkan. Kita ada Rode Wireless Go, ada Boya Samramic, ada Komika. Tu yang di atas lah, yang mahal-mahal lah. Di bawah ada Go Live, ada Endual, tu Facebook Endual, ada Endual, ada Komiko, Komiko itu yang bawah lah. Tapi audio dia saya tidak tahu pasti. Menurut review-review orang lain, kebanyakan yang bawah ni okey, boleh guna. Tapi ada yang di pertengahan yang dia punya kualiti audio tu menghampiri, bahkan mungkin lebih bagus daripada, tapi ditawarkan dengan harga yang lebih murah. Ini dia Mi Passport Mini Wireless Microphone System. Okay, saya akan review mengenai Mi Passport ni, keluaran Relacard. Okey, bagi mereka yang tidak familiar dengan Relacard ni, Relacard adalah sebuah syarikat audio system yang terkenal di China yang telah establish selama 25 tahun. Jadi tanpa buang masa lagi, kita akan unbox wireless microphone system yang ada di tangan saya sekarang ni. Pertama, tengok pada kotak dia ni, keras. Kotak menarik lah, maknanya kalau untuk penghantaran antarabangsa memang tahan lasak lah. Dan saya harap kualiti kotak ni sebanding dengan kualiti yang terdapat di dalamnya. Okey, buka dulu. Okey, ada dua item di sini. Satu receiver, satu transmitter. Okey, kita buka dulu. Okey, dan dia sediakan juga spongy foam sini. Okey, macam biasa ada manual book, dua bahasa, English and China. Ni warranty card. Dan ada audio jack TRRS. Satu lagi TRS. Satu untuk kegunaan untuk dicucuk pada kamera, satu lagi untuk dicucuk pada telefon, smartphone, and sama ada Android ataupun iPhone. Okey, sini kita ada windshield. Jadi depan lebih mudah kita panggil bulu kucing untuk mengelakkan bunyi-bunyi angin masuk dalam kita punya audio. Dan sini ada sekali kabel. Dua kabel USB dan kepala Type-C untuk dicucuk. Kita charge sekaligus lah dua biji ni, transmitter dan juga receiver ni. Okey, seterusnya kita pergi pada build quality dia. Size dia kecil, tak sekecil Rode, tapi tak sebesar mana-mana yang ada di pasaran lah. Dibuat daripada plastik. Tapi okey. Kualiti okey, tak berat sangat dan tak ringan sangat, boleh rasa.
Di belakang ni dibekalkan dia letak clip untuk kita, satu kita clip pada baju, satu lagi kita clip sama ada pada hot shoe camera seperti ni ataupun kita clip kalau kita guna smartphone, kita clip pada phone-nya. Pada transmitter ni dah dibekalkan, dah ada speaker, nampak? Ada speaker, bukan speaker, ada microphone yang di attach atau built in pada transmitter ni. Maknanya kita tak perlu lagi guna lavalier microphone untuk clip pada baju lah. Tapi kalau nak pakai lavalier microphone tu pun boleh. Ada port untuk cucuk kat sini. So, kita cucuk lavalier tu, masukkan dalam baju kita, clip macam ni. Tapi boleh pakai direct daripada transmitter je. Kita boleh clip dari sini ya. Nanti kita check dia punya kualiti audio macam mana. Sekarang ni, video ni dirakamkan tanpa menggunakan sebarang extended microphone. Ni adalah receiver. Pada receiver ni ada butang untuk besar atau kecilkan volume. Volume kita boleh besar pada 4 level. Okay. Seterusnya kita buka tu. Dia automatic pairing. Once kita dah start microphone ni, dia akan terus pair. Okay, nampaknya dia dah pair. Mana saya cakap, saya cakap macam ni. Ini level frekuensi tu bergerak. Menariknya, relakat ni walaupun murah, tidak semahal Rode ataupun Saramonic. Tapi kita boleh tengok di sini ada dua LED display kat sini, sama ada pada transmitter ataupun pada receiver. Bermakna orang yang bercakap kat sini boleh check battery level yang ada pada transmitter dia, bukan saja pada receiver. Kebiasaannya info mengenai bateri dan sebagainya biasanya kita hanya terdapat pada receiver, tapi RelayCard menawarkan satu display yang boleh kita semak battery level kedua-dua, sama ada receiver ataupun transmitter. Okay. Di sini juga ada lubang untuk kita cucuk earphone untuk kita monitor kita punya audio lah. Dan kita try macam mana kualiti bunyi yang dihasilkan. Sekarang kita record video ni tanpa menggunakan microphone. Kita akan test dengan menggunakan microphone. Kita gunakan kabel. Sekarang saya gunakan smartphone. Jadi kita akan gunakan audio jack smartphone lah. Dia dah label kat sini mana yang dicucuk pada phone, mana yang dicucuk pada receiver. Okay, sini. Okay, sekarang kita test kita punya microphone tanpa level dia microphone clip. Test 1 2 3, test 1 2 3, RelayCard Mi 1 Passport. Okey, anda boleh check kita punya audio quality sekarang. Kita letak pada baju. Okey, test 1 2 3, RelayCard Mi 1 Passport. Okey, kalau kita bercakap, kalau anda bercakap biasa bercakap pss, 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 banyak desiran angin gitu. Pss, 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 bunyi gitu. Okey. Kita boleh pakai bulu kucing ni untuk menapis angin-angin yang keluar daripada mulut kita ataupun angin yang terdapat di lokasi outdoor kalau kita buat video outdoor lah. Jadi kita try pasang ni, tengok macam mana. Windshield ni berfungsi. Okay. Pss, pss. Pss, pss, pss. Pss, 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 pss. Sekarang kita menggunakan bulu kucing ni sebagai penapis angin. 1 2 3, RelayCard Mi 1 Passport. 1 2 3, RelayCard Mi 1 Passport. Pss, passport.
passport. Okay, kita boleh, anda boleh semak kualiti audio dia macam mana. Langkah seterusnya adalah ujian noise dan juga jarak. Okay, sekarang kita berada di outdoor, di luar rumah. Kita akan uji setakat mana serapan bunyi ataupun noise yang diserap oleh mikrofon ini. Saya diam untuk sejenak untuk anda mendengar bagaimana noise yang diserap di dalam mikrofon ini. Dengan kiraan 1, 2, 3. Okey, rasanya anda sudah mendengar noise tersebut. Untuk ketahanan bateri, relakan mendakwa bahawa bateri mikrofon ini boleh bertahan sehingga 3 hingga 5 jam bergantung kepada penggunaan kita lah. Maknanya kalau kita menggunakan jarak yang jauh, mungkin bateri ini lagi cepat exhausted. Okey, kita pergi ke ujian seterusnya iaitu ujian jarak. Saya akan bergerak menjauhi kamera sejauh mana saya boleh pergi. Okey. Sekarang 10 meter. Saya tak pasti adakah kamera ini, mikrofon ini masih berfungsi ataupun tidak. Seterusnya 20 meter. Saya ini sudah agak jauh bagi sebuah live video ataupun rakaman video. Di depan saya diblocking oleh sebuah kereta. Assalamualaikum. Ustaz. Mana jalan mundur? Rekod. Teh audio. Degah naik upuk kau. Okey, 30 meter, 30 ataupun 35 meter. Sekarang 40 meter. Saya sedah agak jauh kot. Jadi, saya masih didengar ataupun tidak. Okay, saya kembali kepada kita. Isang dah apa tak nak? Teh audio. Ha? Teh audio. Teh audio. Time mikrofon. Saya pergi mendapatkan kamera kita. Kita cuba kita try blocking. Kalau saya masuk dari sebelah sini, tengok macam mana. Masihkah bunyi saya dapat dikesan? Makin jauh. Dengan blocking pagar dan rumah orang. Okey, saya keluar kembali. Begitulah ujian jarak dan noise untuk mikrofon Relakat Mi One Passport ini. Demikian dulu video kita buat kali ini. Semoga bertemu kembali di masa yang akan datang. Jika anda suka ataupun merasakan video ini bermanfaat untuk anda, sila like, share dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan butang loceng untuk mendapat notifikasi untuk video-video yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.